Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan kembali membagikan sebuah event airdrop terbaru ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi untuk di video kali ini, admin akan membagikan sebuah event airdrop dari jaringan BRC20 ya teman-teman. Nah untuk airdropnya sendiri dia itu dari Runechain ya teman-teman. Di sini kalian itu nanti bisa mengumpulkan poin dan poinnya bisa kalian convert nantinya ke dalam airdrop ya. Oke jadi nanti teman-teman fokus untuk mengumpulkan poin terlebih dahulu ya. Jadi buat kalian yang ingin join karena airdrop ini masih baru ya, kalian masih bisa banget untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah untuk linknya nanti juga akan admin sediakan di bawah deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal simak full video ini ya untuk tahu bagaimana caranya join di dalam airdrop Rune ini ya. Nah di sini buat teman-teman ya yang ingin join di airdrop ini, kalian itu wajib memiliki wallet dari Unisat ya. Nah nanti kalian tinggal install saja di dalam Kiwi atau Mises browser kalian ya teman-teman. Nah untuk admin sendiri di sini admin menggunakan Mises browser ya. Jadi nanti setelah kalian memiliki walletnya, kalian tinggal nanti hubungkan menggunakan akun dari Unisat kalian ya teman-teman. Nah di sini kalian juga nanti bisa menghubungkan ke dalam wallet EVM kalian ya, atau wallet Ethereum kalian ya teman-teman. Oke baru nanti kalian bisa ke bagian menu airdropnya ya. Nah buat kalian jangan lupa kalian juga bisa mengubahnya ke dalam mode desktop ya, biar tampilannya itu lebih bagus ya teman-teman. Oke, di sini buat kalian yang membagikan referral kalian juga akan mendapatkan bonus 20% ya. Jadi silahkan buat kalian yang ingin share ke sosial media kalian ya teman-teman. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri itu ada dua ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti yang bagian pertama dulu ya teman-teman, atau di bagian yang sosial quiz ya. Nah untuk bagian not quiz ini, di sini kalian itu untuk mengerjakan wajib menggunakan PC ya. Oke jadi di sini kalian tinggal ikuti saja yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Nah yang pertama di sini kalian wajib untuk menghubungkan ke akun Twitter kalian ya, dan juga di sini kalian bisa hubungkan ke dalam Discord kalian ya teman-teman. Nah apabila sudah terkoneksi seperti ini, teman-teman tinggal lanjut untuk tugas yang selanjutnya ya. Nah di sini teman-teman juga bisa mendapatkan poin dari klaim daily reward ya. Jadi untuk perharinya kalian akan mendapatkan sekitar 10 XP ya teman-teman. Dan untuk sekarang admin itu juga sudah melakukan klaim ya. Jadi nanti akan langsung ditambahkan ke dalam akun kalian ya teman-teman. Oke, di sini kalian juga bisa follow dari Twitter Runechain AI ya. Kalian klik saja seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kita tinggal follow saja bagian Twitter mereka ya. Nah, nanti setelah teman-teman itu sudah follow, baru kalian tinggal kembali lagi ke dalam menu airdrop tadi ya. Di sini kita kembali dan klik saja bagian ceknya ya, teman-teman. Oke nanti jika sudah seperti ini kalian tinggal klaim poin yang ada di dalam tugasnya ya. Oke di sini teman-teman sudah mendapatkan tambahan 30 poin ya. Jadi untuk total dari poinnya nanti akan ditambahkan di dalam akun kalian ini ya teman-teman.
Oke, kita lanjut untuk mengerjakan tugas selanjutnya ya. Di sini kalian bisa mendapatkan poin hingga 150 XP ya, teman-teman. Nah, untuk caranya di sini kalian itu wajib menambahkan di dalam profil Twitter kalian ya. Jadi nanti kalian langsung saja salin di bagian ini ya, teman-teman. Baru nanti kalian tinggal kunjungi profil kalian untuk menambahkan dari yang sudah kalian copy tadi ya. Oke, jadi nanti di bagian setting ini teman-teman langsung saja bisa menambahkan nama ini ya, teman-teman. Oke, kalian tinggal ubah, nanti kalian klik save untuk menambahkan ke dalam akun kalian ya. Di sini karena admin belum menambahkan ya, nanti kalian tinggal coba saja ya. Kalian setelah itu bisa klik cek ini ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini teman-teman juga bisa melakukan tweet ya. Jadi langsung saja kalian tinggal klik saja di bagian ini ya, teman-teman. Oke, jadi di sini terserah buat kalian yang ingin menuliskan kata-katanya terlebih dahulu ya. Di sini admin tinggal klik saja post ya, teman-teman, biar tidak terlalu lama ya. Nah, setelah kalian sudah klik post, baru kalian kembali lagi ke bagian ini ya. Di sini kalian bisa cek untuk mendapatkan poin 70 ya, teman-teman. Oke, kalian klaim saja seperti ini ya. Nah, di sini untuk selanjutnya teman-teman tinggal masuk join saja di dalam server dari Discord-nya ya. Jadi kalian tinggal klik server, baru nanti kalian langsung masuk ke dalam Discord mereka ya, teman-teman. Oke, di sini kita klik saja bagian invite accept ini ya. Jadi kalian langsung masuk, nanti teman-teman akan dibawa ke dalam akun Discord mereka ya. Oke, di sini kalian bisa klik centang seperti ini ya, teman-teman. Nah, jangan lupa di bagian verif ini teman-teman bisa centang juga untuk memverifikasi akun kalian ya. Oke, di sini setelah kalian sudah verif, teman-teman tinggal kembali lagi ke dalam websitenya tadi ya. Di sini kalian bisa klik cek ya, teman-teman, untuk mendapatkan 100 poin dari server Discord ya. Nah, di sini kalian juga bisa mengecek di bagian leaderboardnya ya, teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal cek papan peringkat kalian di posisi keberapa ya. Dan di sini teman-teman itu bisa cek dari XP kalian ada berapa juga ya, teman-teman. Jadi sebagai motivasi buat kalian mengejar target 1000 besar ya atau 100 besar ya, teman-teman. Oke, jadi di sini tinggal kalian itu mengerjakan tugas claim daily untuk mendapatkan tambahan XP sebanyak 10 ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal tunggu saja updatean selanjutnya setelah airdropnya ini sudah bisa kita withdraw atau kita convert ya, teman-teman. Nah, untuk update-updateannya juga akan admin update di Telegram crypto gratisan ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit informasi mengenai project terbaru dari Runechain ini ya. Nah, buat kalian yang masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.